Shalom semua. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan pada hari ini 8 Mac yang bertajuk Kerjakanlah firman dengan penuh kesedaran. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama melihat ayat pembukaan kita dari Yakobus 1 ayat 25 yang berkata, Tetapi orang yang menyelidik hukum yang sempurna, yaitu hukum kemerdekaan, dan bertekun di dalamnya, dia bukanlah orang yang menjadi pendengar yang pelupa, tetapi seorang pelaku perbuatan. Dia akan menjadi orang yang berbahagia dalam perbuatannya. Amin. Mengerjakan firman membolehkan kamu menikmati kepenuhan berkat-berkat dalam hidupmu kerana kuasa Tuhan ada di dalam firman-Nya. Haleluya. Misalnya, firman berkata, Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, dan berdoalah untuk mereka yang mempergunakan kamu dan menganiayai kamu. Ini ada dalam Matius 5 ayat 44. Amin. Jadikanlah ia satu amalan. Biarkan amalan ini menjadi rutin seharian kamu. Puji Tuhan. Apabila kamu mula mengerjakan sesuatu, kamu mungkin akan terlupa. Tetapi jangan berputus asa sambil berkata, Tak apalah, aku sudah cuba. Teruskanlah melakukannya sehingga kamu menjadi mahir. Tambahan pula, firman mengatakan, Janganlah khawatir akan hidupmu. Dalam erti kata lain, jangan risau. Kerjakanlah ia. Jangan mendapati dirimu merasa bimbang dengan perkara-perkara duniawi dalam kehidupan oleh kerana akan kekurangan. Sebaliknya, nyatakanlah permintaan-permintaanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Mazmur 1 ayat 3 mendedahkan sesuatu yang menakjubkan tentang kehidupan keberkatan yang luar biasa yang kamu miliki dalam Kristus. Haleluya. Ia mengatakan bahwa kamu adalah seperti pokok yang ditanam di tepi sungai, selalu subur dan menghijau, berbuah dan sentiasa produktif. Sahkan perkara ini mengenai diri kamu setiap hari. Tidak kira apa yang berlaku di dunia, jangan goyah. Kerana kamu tahu bahwa kamu telah diberi kuasa untuk menjadi makmur. Amin. Bagi kamu, perkara-perkara yang berlaku di dunia itu hanyalah keberkatan. Haleluya. Kita adalah pelaku firman. Yesus Kristus adalah firman yang hidup. Dan kita dilahirkan daripada Dia. Paulus berkata, Kamu adalah surat-surat Kristus dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Hal tersebut bermaksud kita adalah gambaran firman. Amin. Merujuk kepada hal ini, Rasul Petrus juga memikirkan perkara yang sama dalam 1 Petrus 1 ayat 23 dengan berkata, Kerana kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup, dan yang kekal. Haleluya. Dilahirkan semula dari firman bermakna kamu mesti hidup di dalam, dengan dan melalui firman. Kamu harus mengerjakannya dalam kehidupan seharian kamu. Puji Tuhan. Saudara-saudari sekalian, marilah kita sama-sama membuat pengakuan ini. Ya Bapa yang benar, betapa aku mengasihi firman-Mu. Kebenaran-Mu adalah cahaya yang membolehkan aku melihat dan merupakan asas kekuatanku. Aku berkembang dalam kebenaran, berkembang dalam kemuliaan, membuahkan hasil yang berkekalan dan memberikan impak yang tidak dapat disangkalkan dengan Injil. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Untuk renungan tambahan, kalian bolehlah merujuk dari Alkitab Yakobus 1 ayat 22 hingga 25 dan Kolose 3 ayat 16. Beritakanlah Injil firman Tuhan ini kepada kawan-kawan, keluarga, jiran-jiran dan sesiapa sahaja dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya, saudara-saudari semua,
telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar message di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.